Pikiran kita, sadar atau tidak, selalu menangkap informasi. Informasi tersebut akan tersimpan sebagai memori di alam bawah sadar kita. Eksperimen kali ini, kita akan melihat bagaimana pikiran kita mampu untuk menangkap informasi bahkan sampai ke hal yang detail. Permisi, minta waktunya. Bisa minta waktunya sebentar? Bisa ikuti saya sini. Stop di situ ya. Oke, okay. Saya punya kotak, ada buku gambar. Maaf ibu, namanya siapa? Kade. Ibu Kade. Komang. Pak Juman, mas siapa? Siapa? Andri, kan pengunjung ya. Ini pertama kali ke GWK atau pernah ke sini? Berarti udah muter-muter GWK ya? Bapak kan staff di sini ya? Tuh. Udah berapa tahun kerja? Udah 15 tahun. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan, tapi 5 bulan itu kan tiap hari di sini kerja, ibu? 8 tahun, 5 bulan, 15 tahun, baru pertama ini ya. Saya mau coba sebuah eksperimen. Eksperimennya adalah saya nanti akan memikirkan desain. Kalau berhasil, ada pembuktiannya di dalam kotak saya. Tugas kalian berempat, ibu, kakak, bapak, sama abang ya, menebak informasi yang di dalam kotak. Siap ya? Siap. Saya mau gambarin desainnya. Saya mulai emang lembar kosong ya? Iya. Jadi tugas Anda berempat adalah menebak isi pikiran saya. Tolong dibagiin kertasnya, pegang satu-satu, empat orang. Oke, nah ini spidolnya dibagikan. Tugas Anda adalah menebak gambar yang saya fokuskan ya. Siap ya? Fokuskan, lihat saya. Saya udah gambarin, spidol saya taruh. Di kertas kalian, gambarkan yang menurut Anda berempat objek yang saya gambarkan di sini, yang berhubungan dengan kotak ini. Mulai. Ya, tadi kan disuruh gambar. Ya ini kebetulan terlintas aja di kepala gambar gini. Sudah, pegang di dadanya juga, tunjukin spidolnya juga. Sudah digambar ya. Kalau berhasil tepuk tangan buat mereka berempat ya. Saya sedang fokusin gambar berhubungan dengan kotak ini. Yang nebak adalah empat orang. Kita tes apakah intuisi mereka bisa menebak informasi saya ya. Ini gambar yang saya fokusin. Benar? Tunjukin. Tunjukin ke teman-temannya. Tunjukin ke kamera. Nggak ada sih di gimana ya, kayak kota batu gitu nggak ada. Cuma pengen aja buat kayak gitu. Sebenarnya banget sih, ini gambar apa sih yang aku buat. Luar biasa ya, tepuk tangan lagi buat mereka. Nah, sebetulnya berhubungan dengan kotak ini. Nah, tapi di mana hubungannya kan? Ini saya taruh di sini. Nah. Ya, tadi waktu kita disuruh ngelihat kardus, apa isi kardusnya kami nggak tahu. Katanya ya, ada hubungannya. Ya. Okay. Kita pikir tadi mungkin gambar kami ini yang ada di dalam situ. Ternyata pas kita lihat sama-sama dibuka, ternyata helicam. Apa hubungannya sih? Mundur satu langkah ke belakang. Sekarang ini drone ada kameranya. Kameranya berhubungan dengan gambar ini. Ya, sini. Silakan berdiri di belakang mereka ya. Teman-teman yang mau lihat, lihat dari kamera ada di situ. Sebetulnya gambar yang digambar oleh empat orang ini adalah tempat ini, di mana kalian berada. Lihat kalau nggak percaya, naikin drone-nya. Lihat. Kita lihat dari atas sekarang, kalian lihat ke kameranya. Udah cocok nggak? Iya. Kok bisa gitu ya? Bisa.
ternyata si Gem sudah diterbangkan, ada layout Lotus Pond. Bagaimana mereka dapat menebak gambar yang saya inginkan? Pertama-tama, yang mereka tebak bukanlah sembarang gambar. Itu adalah gambar dari layout GWK jika dilihat dari atas. Kenapa eksperimen ini dapat berhasil? Karena orang-orang yang saya gunakan di dalam eksperimen ini adalah mereka yang sudah cukup lama bekerja di GWK atau sudah cukup lama berada di tempat itu. Jadi, secara tidak langsung, tempat itulah yang menanamkan informasi yang tepat ke dalam pikiran mereka. Karena di saat mereka menikmati keberadaan mereka di GWK, secara tidak langsung, setiap bentuk, setiap belokan, setiap zona akan masuk ke memori jangka panjang mereka. Karena di saat mereka menikmati GWK, di saat yang sama otak kiri mereka akan turun. Dan di saat inilah, bentuk dan lokasi GWK tersebut akan masuk ke memori jangka panjang mereka. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Ikhlas imasi zayu. Halo? Halo Indah. Hai Romi, di mana kamu? Aku udah di Pasar Seni Ubud nih. Oke, tunggu ya, saya susul ke sana. Aku tunggu ya, bye. Saya mau upetin fotonya Byron. Oke.